perbincangan kita dalam tafsir surah At-Talaq, yang mana mudah-mudahan insyaAllah kita dapat memahami perbincangan dengan baik dan mudah-mudahan ianya memberi kebaikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada kali ini insyaAllah kita nak masuk surah At-Talaq ini pada ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yadh'na hamlahun fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian jika mereka menyusu anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan berundinglah di antara kamu dalam hal menyusunya dengan cara yang baik. Dan sebaliknya, jika kamu dari kedua-dua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Baik, tuan-tuan, itu makna ataupun maksud terjemahan daripada ayat yang ke-6 surah At-Talaq. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan kepada kita bagaimana kalau kita tengok ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut kadar iddah bagi para isteri yang masih kanak-kanak, isteri yang sangat tua dan isteri yang hamil. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan pada kita tentang nafkah dan tempat tinggal yang wajib diberikan kepada isteri yang beriddah menurut kadar kemampuan. Kemudian Allah Ta'ala menambah dengan menyatakan bahawa isteri-isteri yang hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa mengandung sehingga kebatasan waktu tertentu. Apabila mereka telah bersalin, mereka adalah diberi upah kerana penyusuan anak itu. Apabila suami isteri tidak mencapai kata sepakat tentang upah itu, maka seorang penyusu lain perlu didatangkan dengan nafkahnya dibayar oleh bapa si anak. Tetapi ibu si anak lebih berhak untuk menyusukan anaknya apabila dia menyukai upahnya yang seperti itu. Tuan-tuan, dan manakala nafkah bagi orang yang berada dalam kelapangan dan kesempitan menurut kadar kemampuannya, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Baik. Jadi itu secara langsung ataupun secara umum apa yang nak dibincangkan dalam ayat yang ke-6 ini. Dan kata kalau kita lihat peringkat awal, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Itu yang pertama sekali. Tempatkanlah mereka, itu isteri-isteri dalam iddah, di tempat kediaman kamu mengikut keman kamu. Dan tuan-tuan, ini merupakan sesuatu yang kalau kita lihat dalam pangkal ayat ke-6 ini, sebagaimana yang disebut juga dalam tafsir Al-Azhar, menjelaskan kewajipan bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi isterinya. Di mana si suami, di mana suami itu duduk atau di mana si suami bertempat menurut ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si isteri anak orang kaya raya, sedang si suami tak sekaya mertua dia atau isteri dia, dia dalam keadaan macam tu pun dia berkewajipan menyediakan menurut ukuran hidupnya juga. Maknanya dia kena laksanakan. Sebab kalau tengok sejak mula kahwin, sudah menjadi kewajipan bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal buat isterinya yang sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang lelaki telah mengukur yang sekupu, iaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya. Jangan terlalu tinggi hingga tak sanggup membelanjai atau memberikan tempat tinggal yang tidak sepadan dengan kedudukan isteri itu. Maka dengan sebab itulah dalam hal perumahan ini diperkatakan ketika mana membincangkan soal talak, maka dapatlah pangkal ayat 6 dikaitkan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sebelum ini, iaitu yang pertama, iaitu dilarang si suami mengeluarkan atau mengusir isterinya yang dalam iddah dari rumah-rumah mereka, dan mereka sendiri pun tak boleh keluar selama dalam iddah perempuan itu masih berhak tinggal
tinggal di tempat tinggal, mana tempat tinggal bersama suaminya. Tetapi cerai dari talak tiga meskipun masih memakai iddah untuk mengawasi kalau dia hamil. Kalau dia hamil, iddahnya selama dia mengandung sebagai yang telah kita sebutkan sebelum-sebelum ini. Tentu saja anak yang lahirkannya itu adalah anak dari suaminya yang menceraikannya talak tiga itu. Setelah anaknya lahir kerana dia di talak tiga, dia mesti sudah keluar daripada rumah itu. Tetapi kalau dia tidak hamil, dia masih boleh tinggal dalam rumah itu selama dalam iddah. Sehabis iddah, segera keluar. Tetapi nafkahnya selama iddah, selama iddah bain itu tetap dapat nafkah. Demikian juga pakaiannya tidak wajib lagi bagi suaminya yang telah jadi jandanya itu membayarnya. Nah, maknanya tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, kalau dia sudah jadi, kita kata iddah bain. Ha, iddah bain. Iddah bain ni apa? Iddah bain kita sebut sebelum ni, iddah bain bainunah kubrah. Iddah bain tu iddah talak tiga. Talak tiga maknanya iddah yang tak boleh rujuk lagi. Jadi dengan adanya iddah bain di antara keduanya, tak ada lagi hubungan warisan. Jika mati salah satu, tidak ada lagi mewarisi dan diwarisi. Tapi kalau dia hamil, maka dia masih berhak mendapat tempat tinggal, mendapat nafkah dan pakaian sampai anaknya lahir. Anak lahir daripada si suami, bebas. Dari sudut bila anak itu lahir, maka menjadi tanggungjawab suamilah. Ada pun yang tidak hamil, kalau salah satu meninggal sementara dia dalam iddah, mereka berdua masih waris mewarisi sebagai aturan yang tersebut dalam Al-Quran, sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Azhar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita lihat bagaimana di dalam ayat ini, inilah disebut dalam tafsir fi zilalil Quran, menyatakan bagaimana inilah perenggan yang akhir untuk menjelaskan masa tempat tinggal bagi perempuan dalam iddah dan masalah pembelanjaan dalam masa iddah. Dalam ayat ini, para suami diperintah menempatkan isteri yang diceraikan mereka itu di rumah-rumah kediaman mengikut kemampuan mereka, iaitu rumah-rumah kediaman yang tidak kurang dari rumah kediaman mereka sekarang, dan mereka hendaklah tidak mempunyai tujuan untuk menyakiti isteri mereka yang sedang iddah itu dengan menyempitkan keselesaan tempat tinggal atau merendahkan tarafnya atau memberi lain yang buruk. Jadi ayat ini tuan-tuan secara khusus menyebut perkara nafkah kepada perempuan yang hamil, sedangkan nafkah itu wajib dibayarkan kepada setiap perempuan dalam iddah. Ini kerana takut disalahfaham bahawa panjang masa mengandung itu membataskan masa memberi nafkah, iaitu dengan membayar setengah saja apabila masa mengandung itu panjang dan menambahkan bila masa mengandung itu pendek. Oleh itu Allah mewajibkan nafkah ke atas mereka sehingga mereka bersalin, iaitu masa penghabisan iddah, untuk menjelaskan lagi hukum tersebut. Jadi maknanya sebab itu disebut sahajalah tentang hukum hamil tu, takut kadang-kadang orang rasa panjang. Ha, panjang maknanya mereka tak mau melaksanakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tafsir Ibn Kathir dengan jelas Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya, apabila seorang daripada mereka menceraikan isterinya, hendaklah dia memberi tempat tinggal dalam rumah hingga iddahnya habis. Askinuhunna min haithu sakantum, tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal, yakni tempat kita berada lah. Min wujudikum, menurut kemampuan kamu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid serta ulama lain mengatakan bahawa makna yang dimaksud ialah menurut kemampuanmu, iaitu sekadar mana yang perlu sampai yang mampu. Hingga Qatadah mengatakan sehubungan masalah ini bahawa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya. Dan Allah Ta'ala sebut juga, wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin, dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Muqatil bin Hayyan mengatakan bahawa makna yang dimaksudkan ialah misalnya pihak suami membuatnya rasa tidak selesa isteri itu, dia buat sesuatu yang menyebabkan isteri itu nak keluar daripada rumah dengan sukarela. Jadi makna jangan buat macam tu, mudarat kepada mereka. Al-Sawri telah meriwayatkan daripada Mansur daripada Abu Dhuha sehubungan dengan firman Allah Ta'ala ini, wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna, misalnya dia kata si suami menceraikan isterinya dan apabila iddahnya tinggal 2 hari lalu ia merujukinya. Maknanya di situ menyusahkan mereka juga. Sebab apa? Sebab dia sengaja melakukan sedemikian. Jangan susahkan mereka itu disebut juga maksudnya jangan dibuat hatinya sakit selama dalam iddah itu, dengan maksud agar dia kesal lalu dengan tindakan sendiri dia minta keluar atau disakiti hati.
hatinya dengan pelbagai sindiran. Saja nak menyakiti, dan sudu juga, tapi disakiti dengan sindiran-sindiran atau diusir dengan tidak semena-mena, itu sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan. Terdapat juga kalau kita tengok perbincangan yang mendalam di antara ulama tentang perempuan yang ditalak tiga. Kalau dalam konteks talak tiga, Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan wajib menyediakan tempat tinggal tapi tak wajib nafkah. Itu pandangan sebagian ulama Maliki dan juga Syafi'i. Dia kata wajib menyediakan tempat tinggal saja tapi tak wajib nafkah dalam konteks perempuan yang ditalak tiga. Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan tempat tinggal dan nafkah keduanya dijamin. Ha, itu manakala mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Isa' bin Rahawai dan Abu Thaur menyatakan nafkah tak wajib bayar, rumah tak wajib disediakan. Alasan mazhab yang ketiga ini, yang rumah tak yang rumah pun tidak, nafkah pun tidak, ialah sebuah hadis berkenaan dengan Fatimah binti Qais. Fatimah berkata, aku masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama saudara dari suamiku, lalu aku berkata, ya Rasulullah, aku telah diceraikan dari suamiku sedangkan saudaranya ini mengatakan bahawa aku tak berhak lagi mendapat tempat tinggal dan tidak pula nafkah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bahkan kau masih berhak mendapat rumah dan nafkah. Tapi saudara suaminya itu berkata, tapi dia dicerai talak tiga. Rasulullah menjelaskan lagi, jaminan rumah dan nafkah hanyalah untuk talak yang boleh dirujuk lagi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu ada perbincangan-perbincangan di Kufah, terjadi pertikaian pendapat tentang Al-Aswad bin Yazid daripada Tabi'in berpegang pada hadis Fatimah ini. Dia kata tak berhak kediaman dan nafkah. Sebab itu ketika Fatimah datang ke Kufah, diminta oleh Al-Aswad agar Fatimah mengulangi lagi hadis itu kepadanya. Dan hadis Fatimah binti Qais inilah pegangan kepada Imam Ahmad yang menyatakan sedemikian. Tetapi sebenarnya ada lagi hadis Fatimah binti Qais menurut riwayat Muslim, bahawa Fatimah binti Qais ini ditalak oleh suaminya di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sedang nafkahnya kurang dari yang patut. Setelah mengalami demikian, dia berkata, demi Allah, aku akan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kalau memang aku berhak mendapat nafkah, aku akan minta diberi yang sewajarnya. Tapi kalau aku tak berhak, tak apalah, tidak aku mengambil satu sen sekalipun. Sampaikan kepada Nabi, baginda berkata, kau tak berhak mendapatkan nafkah dan tak berhak mendapatkan tempat kediaman. Tetapi Syekh Umar bin Khattab setelah jadi khalifah, terjadi pula hal seperti itu. Lalu disampaikan orang kepada beliau hadis Fatimah binti Qais. Tegas beliau berkata, aku tak mau membuat satu ketentuan untuk seluruh kaum muslimin hanya berdasarkan kepada ucapan seorang wanita. Lalu beliau putuskan wanita yang telah talak tiga itu masih berhak atas rumah dan juga nafkah. Tetapi masalah ini panjang lagi. Al-Sha'bi menceritakan bahawa Al-Aswad bin Yazid datang menemui beliau lalu berkata, ya Sha'bi, takwalah kamu kepada Allah, kembalilah engkau tinjau hadis Fatimah binti Qais itu. Umar bin Khattab telah memutuskan bahawa perempuan yang telah talak tiga berhak mendapat rumah, tempat tinggal dan nafkah. Lalu aku jawab, kata Sha'bi, aku tak mau kembali dari sesuatu yang telah diriwayatkan kepada aku oleh Fatimah binti Qais daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di situ menunjukkan bagaimana perbincangan-perbincangan ataupun kita kata perbezaan pandangan di kalangan ulama terhadap perkara tersebut. Tuan-tuan, seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadh'na hamlahun. Dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan bahawa, menukilkan pandangan-pandangan kebanyakan ulama, antara lain ialah Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan sejumlah ulama salaf serta beberapa golongan ulama khalaf, mengatakan bahawa ayat ini berkenaan dengan wanita yang ditalak tiga dalam keadaan hamil, maka ia tetap diberi nafkah sehingga melahirkan kandungannya. Mereka mengatakan bahawa dalilnya ialah bahawa wanita yang ditalak raj'i, iaitu talak yang boleh rujuk kembali, salah satu dan dua, diberi nafkah baik dalam keadaan hamil ataupun tak hamil. Maka ulama lainnya mengatakan bahawa konteks ayat ini seluruhnya berkaitan dengan masalah wanita yang ditalak raj'i, dan sesungguhnya disebutkan dalam nas ayat kewajipan memberi nafkah kepada wanita yang hamil sekalipun status talaknya raj'i, tiada lain kerana masa kandungan itu cukup lama menurut kebiasaannya. Untuk itu, maka diperlukan adanya nas lain yang menyatakan wajib memberi nafkah sampai wanita itu bersalin. Dimaksudkan agar timbul bahawa sesungguhnya memberi kewajiban menafkah itu hanyalah sampai batas iddah saja. Kemudian para ulama berbeza pendapat sehubungan dengan masalah apakah wajib nafkah kepada isteri berkaitan dengan kandungannya atau untuk kandungannya semata-mata. Ada dua pendapat yang keduanya dinaskan daripada Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Tentang banyak lagi perbincangan, kita boleh tengok dalam kitab fiqah lah, tentang perbincangan-perbincangan yang berlaku
dan banyak lagi yang kita sebut, tetapi nampaknya masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita, terutama yang berkaitan dengan iddah dan juga perkara-perkara yang berkaitan inna surat talak ini pada seri yang akan datang. Untuk kali ini sekadar itu dulu. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum wa billahi taufiq lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.